Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Lyudra Ginting, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa, pada tanggal 21 Juni di tahun 2022, di mana hari ini merupakan hari ulang tahun bagi Lyudra Ginting. Jadi selamat ulang tahun kepada Lyudra Ginting. Semoga semua harapan yang diinginkan oleh Lily bisa segera tercapai, teman-teman. Dan uniknya pada acara ulang tahun ini, diketahui bahwa Lily merayakan bersama teman dekat dan juga tim dari Lily. Meskipun di sana tidak ada mamak dari Lyudra Ginting, tapi pada saat hari H diketahui bahwa mamak dari Lily melakukan video call untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lyudra Ginting. Bahkan uniknya, fans dari My Lyudra yang berada di Medan merayakan hari ulang tahun Lyudra Ginting bersama mama Lily, ya teman-teman. Meskipun tidak semua fans diajak, tapi hal ini menjadi salah satu perayaan yang istimewa juga, teman-teman, bagi Lyudra Ginting meskipun di sana tidak ada Lyudra Ginting. Dan pada hari yang sama, ketika Lyudra Ginting mengisi menjadi juri di dalam acara Idola Cilik di sana, Lyudra Ginting mendapatkan surprise secara khusus, ya teman-teman, di dalam program Idola Cilik 2022. Dan di sini ada hal yang cukup unik, ya teman-teman, di hari berbahagia bagi Lyudra Ginting, di mana pada dini hari Lily disurpresin oleh tim dan juga bapak dari Lyudra Ginting. Lalu mungkin sebagian besar dari teman-teman akan bertanya, gimana dengan Rizasya? Apakah Rizasya turut melakukan surprise kepada Lyudra Ginting? Karena teman dekat dari Rizasya, di mana seperti Verrel Bramasta, lalu juga ada Baja, Klaus Schmidt dan juga Sekilio turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lyudra Ginting. Tapi sampai video ini dibuat, diketahui mama dari Rizasya tidak mengucapkan sama sekali, ya teman-teman. Lalu kenapa Rizasya tidak mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Lyudra Ginting? Apakah hal ini memang dilakukan oleh Rizasya secara sengaja untuk membuat kejutan khusus kepada Lyudra Ginting, atau bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini, mengingat Rizasya bersama Lyudra Ginting mempunyai suatu hubungan yang spesial, ya teman-teman? Go, Payday, go. It's your birthday, it's your birthday, it's your birthday. Happy birthday! It's your birthday, it's your birthday, it's your birthday. Saya selalu berdoa umur lancar segalanya. Semakin sukses, semakin baik. Bagi selalu ya. Ini warna mic aku! Iya! Kamu